Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Ketemu lagi bersama saya Pangeran Sigit Bex. Hari ini kita akan berwisata di daerah Sentul City. Kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata, yaitu di Mandapa Kirana Resort. Seperti apa Mandapa Kirana Resort? Tetap ikuti terus di YouTube Pangeran Sigit Bex. Kami ucapkan selamat menyaksikan. Mandapa Kirana Resort adalah salah satu destinasi wisata yang berada di daerah Sentul City, Kabupaten Bogor. Di objek wisata ini kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang cukup indah serta sebuah resto dengan nuansa Bali pemirsa. Kita masih berada di jalan boulevard utama Sentul City, yaitu di jalan MH Tamrin. Dan sesaat lagi kita akan belok ke kanan pemirsa, dan kita akan masuk di jalan raya Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Kita masih berada di jalan raya Bojongkoneng ini pemirsa, dan selanjutnya kita akan terus untuk menuju ke objek wisata Mandapa Kirana Resort. Bisa kita saksikan pemirsa di jalan raya Bojongkoneng ini, jalan sudah diaspal dengan cukup rapi pemirsa. Di kanan kiri kita bisa kita saksikan pemandangan alam yang cukup indah. Dan di daerah Bojongkoneng ini cukup dingin hawanya pemirsa, karena berada di kaki pegunungan. Menuju objek wisata Mandapa Kirana Resort ini dibutuhkan skill mengendarai yang cukup tinggi pemirsa, karena kondisi jalan yang berkelok-kelok, juga banyak sekali tanjakan pemirsa. Bisa kita saksikan di kanan kiri kita juga kita akan melewati beberapa perkampungan penduduk yang cukup padat. Bisa kita saksikan selanjutnya kita akan melewati sebuah kawasan di tepi pegunungan pemirsa. Bisa kita saksikan cukup indah pemandangannya pemirsa. Di sebelah kanan kita bisa kita saksikan banyak sekali terdapat tempat-tempat orang berjualan makanan dan minuman pemirsa. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan ini, kita bisa mampir untuk membeli makanan dan minuman. Sudah cukup ramai pemirsa, banyak sekali orang berjualan di jalan raya Bojongkoneng ini. Hampir mirip jalannya menuju di puncak Bogor pemirsa.
Kita masih terus di Jalan Raya Bojongkoneng ini. Kita mengikuti jalan yang berkelap-kelap dengan pemandangan alam yang cukup indah. Bisa kita lihat pemirsa, cukup cantik sekali nuansa pemandangan alam di daerah Bojongkoneng ini pemirsa. Dan di daerah ini juga banyak bertebaran objek wisata lainnya pemirsa. Oke pemirsa, sesaat lagi kita telah sampai di jalan menuju ke objek wisata Mandapa Kirana Resort. Kita belok ke kiri pemirsa. Kita mengikuti jalan ini hingga menuju ke gerbang utama objek wisata Mandapa Kirana Resort. Mulai dari sinilah pemirsa, kita disuguhkan oleh pemandangan yang cukup indah dan sangat menguji adrenalin pemirsa melewati jalan ini. Tetapi pada saat kita melewati jalan ini, kita akan melihat hamparan luas pegunungan juga persawahan yang cukup menarik di sekitar objek wisata Mandapa Kirana Resort ini pemirsa. Tampak dari kejauhan juga terlihat ada sebuah air terjun kecil pemirsa. Bisa kita saksikan jalan menuju ke objek wisata Mandapa Kirana Resort ini. Di sebelah kiri kita, kita bisa melihat lebih jauh suasana pegunungan di Kabupaten Bogor. Kita terus berada di jalan ini hingga menuju di pintu masuk gerbang utama objek wisata Mandapa Kirana Resort. Puji syukur alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di pintu masuk objek wisata Mandapa Kirana Resort. Tarif masuk di Mandapa Kirana Resort ini cukup dengan uang Rp50.000 untuk satu orangnya dan akan mendapatkan free soft drink yang diberikan oleh pengelola objek wisata Mandapa Kirana Resort ini pemirsa. Oke pemirsa, kita telah sampai di tempat parkir dan sesaat lagi kita akan segera masuk di pintu utama kawasan wisata Mandapa Kirana Resort. Inilah pemirsa pintu masuk di objek wisata Mandapa Kirana Resort. Kita akan disuguhkan oleh beberapa resort dan bangunan dengan ciri khas nuansa Bali pemirsa. Bisa kita saksikan dari kejauhan, tampak di bawah sana ada sebuah resto yang dibangun dengan bangunan nuansa Bali. Bisa kita saksikan juga di objek wisata Mandapa Kirana Resort ini telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum dan dibuatkan juga taman yang cukup indah. Sangat nuansa Bali sekali pemirsa suasananya. Bisa kita saksikan
seperti ini keadaan di kawasan wisata Mandapa Kirana Resort. Di sini ada sebuah bangunan, dan inilah pemirsa salah satu destinasi wisata di Mandapa Kirana Resort yang sangat digemari oleh para pengunjung, yaitu tempat berfoto. Di depannya ada dua sebuah kolam renang yang cukup indah dengan pemandangan pegunungan. Bisa kita saksikan, sangat cantik sekali pemirsa. Di sini kita bisa berfoto dengan latar belakang bangunan nuansa Bali. Bisa kita lihat di layar kaca, di Mandapa Kirana Resort ini terletak di tepi pegunungan pemirsa. Cukup indah sekali nuansanya. Dan ini adalah sebuah resto yang terletaknya di bagian paling atas pemirsa. Bisa kita saksikan, di sini para pengunjung bisa menikmati hidangan yang disediakan di Mandapa Kirana Resort ini, sambil kita menikmati pemandangan alam yang cukup indah. Bisa kita lihat dari kejauhan, tampak pemandangan alam pegunungan. Selanjutnya ini adalah sisi lain, masih di kawasan Mandapa Kirana Resort. Di sebelah kiri kita ini adalah sebuah resto. Kita berjalan pemirsa untuk melihat bagian bawah di Mandapa Kirana Resort. Di sini juga dibangun sebuah resto. Kita bisa menikmati pemandangan alam sambil makan dan minum di sini. Cukup cantik sekali pemandangannya pemirsa. Dan ini semua hanya bisa didapatkan di Mandapa Kirana Resort Kabupaten Bogor. Demikianlah pemirsa jalan-jalan kita di objek wisata Mandapa Kirana Resort Kabupaten Bogor. Bagi pemirsa yang tertarik untuk mengunjungi objek wisata Mandapa Kirana Resort ini, bisa segera datang untuk menyaksikan lebih jelas seperti apa objek wisata Mandapa Kirana Resort ini pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di destinasi wisata lainnya. Akhir kata kami ucapkan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you.